Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan di video saya kali ini kita mau mukbang bersama teman-teman. Kita mau melintasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan teman saya rumahnya ada di daerah Tangerang, yaitu makanan khas yaitu kapurung dari Sulawesi. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya di seputar video saya kali ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat video saya saat ini, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, kita dari Kelapa Gading menuju ke Tangerang, daerah-daerah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita mau silaturahmi, mukbang bersama, makan bersama, yaitu makanan khas daerah Sulawesi yaitu kapurung. Nah, ada ikan bakar, ada lalapan, ada ikan bandeng masak kuning asam-asam, itu sangat enak sekali. Dan juga ada ca kangkung. Nah, makanannya sangat enak semuanya. Ada ayam juga, ayam bakar, ayam goreng. Bersama melintasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta HUT RI ke-77 tahun maju lebih cepat, bangkit lebih kuat, itulah moto yang sangat luar biasa sekali. Ini daerah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, perbatasan Jakarta dengan Tangerang, Provinsi Banten. Pemandangannya sangat indah sekali. Daerah-daerah Bandara Soekarno-Hatta ini, nah ini pelawangan-pelawangan, di atasnya ada jembatan, ada gedung-gedung. Melintasin ada yang dari bawah, ada yang dari atas mobil yang lewat, teman-teman. Indah kan pemandangannya? Teman-teman, sebentar lagi kita mau sampai di rumah teman saya yang daerah Tangerang. Nah, ini rumahnya. Ternyata Karin sudah menyediakan makanan. Kelihatan kan ada ikannya, ada kapurungnya, ikan bakar, ikan bandeng, ikan tongkol, ikan kakap, ada lalapan, ada wortelnya, ada timunnya,
ada labu siamnya, ada kangkungnya, ada nasinya juga. Ini teman-teman saya yang datang, kita kumpul bersama makan bersama-sama, yaitu makanan khas Kapurung dari Sulawesi. Dari jam berapa sih dari pagi? Anggota ini pasti kita orangnya bikin gini bu. Kalau belakang ini, baik tuan. Tuh tisunya di atas tuh, mahal tuh. Kaget makan ini. Ayo silakan kamu. Iya, itu ikan beli apa jadi pindahin. Nasi kalau mau nasi, kalau ini sayurnya, ini sayur doang nih. Iya. Oh, saya mau makan banyak itu. Ya ini sendok. Oke, ini apa nih? Mari. Ya. Sambal kapurung mana ya? Sambal kapurung spesial. Sambal kapurung. Ini ya. Karena saya tadi nggak pakai sambal, takut ada yang harus. Iya. Sambal. Sendoknya, ini sendoknya. Sendok banyak. Kalau kena lagi, kalau kena lagi. Bisa makan ini aja. Ayo, mari. Oh, bisa, kapurung. Teman-teman makan bersama, terutama menikmati kapurungnya. Jarang-jarang sekali Jakarta ada makanan khas ini, yaitu kapurung. Jadi teman-teman ingin mencobanya, yuk kita coba bersama-sama. Sungguh nikmat sekali teman-teman makanannya. Ada sambalnya yang sangat enak, asam-asam, pedas-pedas. Ini kamu nih, ini kan saya ayam. Enggak ada ayam nih. Ya, ini mau makan ikan ini enggak? Ya. Aduh, nanti tulangnya. Tulang nih. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Dan teman-teman, jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah!